Nah, saya mau kesini mau melihat progres pembangunan JPO Karet atau yang lebih dikenal dengan JPO Pinisi yang membentang di atas Jalan Sudirman. Coba kita mendekat. Ini juga ada yang berfoto ya. Nah, ini dia jembatan yang viral itu, JPO Karet atau Pinisi, dengan warna coklat dan hitam. Ya, coba lihat di arsitekturnya, rangka penumpangnya. Nah, seperti inilah bagian bawahnya. Kokoh sekali ya. Kita mau coba naik, apakah bisa? Ini. Itu masuknya. Oh, saya sekali. Belum bisa ya. Belum dibuka nih. Mungkin masih ada tahap finishing lagi. Nah, kita coba lihat sini aja. Seperti inilah penampakan bawahnya. Tuh, Masya Allah. Keren juga. Nah, seperti ini. Di Karet ya. Nama JPO-nya Karet. Seperti itulah. Di atasnya ada atap. Gardu pandang buat melihat pemandangan perkotaan. Nah, ini ternyata ada liftnya ya di depan Le Meridian itu untuk JPO Karet ini, JPO Pinisi ini. Nah, kita bisa lewat sini untuk nyebrang ke bagian seberang perkantoran. Sebelah sana ada Mayapada. Seberang sana juga ada lift. Kalau udah jadi ini kita bisa nongkrong di atasnya nih. Kiri kita ada halte Karet Le Meridian. Dilihat dari atas ternyata bentuknya seperti kapal pinisi ya guys. Coba segera dibuka ya. Penasaran pengen melihat. Dari saya tentang JPO Pinisi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.